paling sahih, maknanya hadis hasan, iaitu man wassa ala iyalihi yawma asyura wassa Allahu ala sa'ira sanati, barang siapa yang dia memperluaskan belanja dia terhadap ahli keluarganya pada hari Ashura. Jadi hari Ashura kalau kita kira hari mula maghrib semalam lah. Kalau yaum itu maksudnya siang, sekarang ni lah siangnya. Yauma Ashura. Maknanya sebelum maghrib. Sewasa Allah. Allah akan luaskan rezekinya selama setahun. Ini ada beberapa ulama yang berkata kami telah mencoba amalan ini dan kami dapati dia adalah mujarrab. Mujarrab itu maksudnya benarlah seperti yang disabdakan, Allah mudahkan rezeki sepanjang tahun. Jadi ambillah peluang, rebutlah peluang yang kita mampu. Yang kita mampu. Setiap orang tu dia belajar berdasarkan kemampuan dia. Liyumfiq dhu sa'ati min sa'ati. Setiap orang itu berinfaklah berdasarkan kemampuan dan keluasan rezeki dia. Jadi siapa yang ada keluar rezeki, belanja siapa? Isteri, anak-anak, ibu bapa. Dengan belanja yang lebih luas daripada biasa kita belanja. Apa belanja? Ada orang mampu belikan kereta. Dia beli kereta untuk isteri. Belilah apa-apa untuk anak-anak. Mungkin pakaian ke, ada orang dia beli mainan ke. Untuk isteri mungkin dia beli barang kemas ke. Ikutlah kemampuan. Jadi kalau suami kurang mampu jangan.